Gedung Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura, FMIPA Unpati Ambon yang lama, rencananya dalam tahun ajaran baru 2021 ini akan digunakan untuk tempat kuliah program pasca sarjana. Gedung MIPA lama ini tak lagi digunakan semenjak ada gedung MIPA yang baru. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Yance Cipta Budi saat diwawancarai tim Pattimura Media Group di ruang kerjanya mengatakan, gedung Fakultas MIPA yang lama pada tahun ajaran yang baru nanti akan digunakan sebagai tempat kuliah bagi program pasca sarjana Unpati. Bekas gedung Fakultas MIPA itu nanti dipakai oleh program studi pasca sarjana. Jadi itu rencananya kapan, Pak? Rencananya tahun ajaran baru sudah dimulai. Sudah dimanfaatkan oleh pasca sarjana. Sekarang dalam proses perbaikan untuk bisa dimanfaatkan. Cipta Budi juga mengatakan, pengalih fungsian gedung FMIPA lama untuk tempat kuliah mahasiswa program pasca sarjana ini telah diputuskan langsung oleh Rektor Unpati. Josias Julian melaporkan.